24 cinta, kata rembulan kepada mentari. Dikala selisih menyerah tugas kitaran hari. Mulanya para petugas perubatan diarah cuma, namun walaupun wabak berleluasa, mereka tetap setia ada. Namun matahari salah sangka, ini bukan cinta seperti rembulan kata. Mereka ada hanya kerana arahan kerja, perlu selamatkan nyawa mangsa wabak melanda. Lihatlah berdiri mereka berjam-jam lama. 45 minit perlu menghadap seorang pesakit cuma, sedangkan beratus menunggu untuk diperiksa. Matahari mula ragui apa yang disangka. Terdengar-dengar soalan dari setiap orang yang datang. Positif ke saya, doktor? Cik jururawat, sakitkah saya? Demam berlarut, batuk tidak surut. COVID-19 kah saya hidapi? Wabak ini tidak terkelihatan, namun serangannya boleh menghentikan nyawa. Lihatlah di dalam makmal sampel darah. Tiba tak sudah-sudah. Semua perlu disegera. Ribuan resah dan gundah. Siapa yang menguruskan semua ni? Para petugas perubatanlah yang hadapi. Bergilir tugas. Diri sendiri tidak diendah. Bergegas-gegas ke makmal, ke ICU, juga merawat di zon kecemasan. Walau diri sendiri amat keletihan, menyerah kalah takkan mereka jadikan pilihan. Matahari diam kali ini. Sudah petang, tapi tidak melihat sesiapa berhenti. Matahari diam kali ini. Air mata jururawat hubungi anak yang lama menanti. Tangis doktor di ruang solat, pohon kekuatan diri. Matahari sebab kali ini. Memahami hiba dan luluhnya petugas ini. Setelah mendengar rakan setugas mereka dijangkiti oleh pesakit yang tidak bercakap jujur di sini. 24 cinta seperti yang rembulan kata, mengertilah matahari akan maknanya. Semangat doktor dan petugas perubatannya masih terus bekerja. Menerbitkan pelangi sebelum senja, rintik gerimis air mata. Sang matahari yang kini mula menghargai mereka. Dikala rembulan tiba, matahari berkata, kita ini menyembahkan cahaya, memberi harapan kepada manusia, kerana cinta kepada Tuhan pencipta semesta. Para petugas perubatan juga sama, memberi harapan kepada semua yang dijangkiti virus ini agar terus berjuang dan berdoa tanpa henti. 24 cinta mereka beri bukan hanya fitrah untuk berbakti, malah menjadi cahaya dan harapan rakyat Malaysia kini. Stay at home. 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 Pray for Malaysia. Hashtag 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 pray for Malaysia.